Oke, kita connect ke servernya. Nah, ini sudah connect ya. Kita langsung saja uji kecepatannya kembali. Oke guys, balik lagi di channel Bayuliano. Nah, jadi di video kali ini saya akan memberi tutorial kepada kalian apakah menggunakan VPN bisa mempercepat koneksi internet kalian atau malah membuat koneksi kalian itu menjadi lebih lambat ya. Jadi sebelum mulai, kalian bisa subscribe channel ini karena di 25.000 subscriber nanti saya akan adakan giveaway saldo dana untuk 5 orang pemenang. Jadi kalian saja subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, mantap. Langsung saja tanpa berlama-lama kita menuju ke tutorialnya. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu, di sini saya menggunakan WiFi IndiHome. Oke. Nah, untuk menguji kecepatannya kita menggunakan speed test bawaan dari Google ya. Nah, di sini saya belum menggunakan VPN ya, belum menyalakan VPN. Saya akan jalankan uji kecepatannya terlebih dahulu ya. Oke, kita tunggu dan nanti saya akan jelaskan hasil dari pengujian dan kemudian kita akan bandingkan saat kita menggunakan VPN ya. Oke, kita tunggu saja. Ini prosesnya sampai selesai. Nah, ini sudah muncul yang download, sekarang yang upload. Kemudian kita bisa mengetahui latensi dari kecepatan internet ini ya. Nah, ini sudah muncul hasilnya ya. Kita screenshot terlebih dahulu. Dan nanti kita akan bandingkan saat kita menggunakan VPN. Di sini saya akan menggunakan VPN yang katanya itu bisa mempercepat koneksi internet kalian ya. Namanya itu Fast VPN. Saya sudah menelotnya dan kita langsung saja buka ya Fast VPN-nya. Dan kita hubungkan ke server yang sama ya seperti sebelumnya, yaitu server Singapura, biar lebih fair. Oke, kita connect ke servernya. Nah, ini sudah connect ya. Kita langsung saja uji kecepatannya kembali. Oke, ini kita screenshot terlebih dahulu dan kita uji lagi. Nanti kita akan bandingkan ya hasilnya, apakah malah lebih cepat atau lebih lambat ya. Nanti kalian bisa gunakan hasilnya ketika kalian menggunakan VPN ini ya. Oke, karena ini servernya belum server Singapura, kita coba ulang lagi ya di sini ya. Kita cari server yang Singapura saja biar lebih fair nanti. Oke, kita cari server Singapura yang kedua. Oke, kita connect ulang ya. Kita pastikan pakai server yang sama ya, biar lebih fair dan kita bisa bandingkan secara apple to apple ya. Nah, oke, ini hasilnya ya, server Singapura. Kita bandingkan dan kita menuju galeri ya. Nah, ini ada hasilnya ya. Jadi di kecepatan downloadnya itu mereka bisa lebih tinggi ya, dan sedangkan di uploadnya ini yang tanpa VPN dan ini yang menggunakan VPN. Kita lihat kecepatan uploadnya itu berkurang sedikit, namun kecepatan downloadnya tuh malah lebih tinggi ya. Dan di server normal mereka ada latensinya, sedangkan di sini tidak ada latensinya ya. Jadi bisa diperkirakan kalau di sini tuh latensinya sangat tinggi. Jadi seperti itu, kalian bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengecek koneksi internet kalian. Jadi bisa disimpulkan kalau nggak pasti ya, kalau kita menggunakan VPN itu kecepatannya bisa lebih tinggi atau lebih rendah, itu tergantung dari si penyedia atau provider VPN tersebut. Kalau providernya lagi sibuk, maka bisa dipastikan koneksi internet kalian kita malah lebih lambat ya. Tapi ketika VPN tersebut sedang sepi atau jarang digunakan, maka kecepatan kita mungkin bisa lebih tinggi ya. Nah, seperti itu. Jadi saya sarankan ketika kalian menggunakan VPN untuk berinternet secara normal, kalian nggak usah pakai VPN. Tapi kalian bisa menggunakan VPN kalau kalian memang membutuhkan VPN ya, untuk suatu kegiatan yang membutuhkan VPN. Oke, jadi cukup sekian video dari saya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dan goodbye.